Pemain asing PSS Semarang Flavio Peck Jr. terpaksa harus pulang ke Kroasia untuk menemui anaknya yang sedang menjalani operasi kaki. Perlu diketahui, walaupun Flavio berasal dari Brasil, namun istrinya berkeluarga negaraan Kroasia dan keluarga kecilnya tinggal di sana. Flavio terbang menuju Kroasia setelah PSIS menekuk Arema dengan skor 2-0 di Stadion Muhammad Subroto Magelang. Flavio menjelaskan, "Saya saat ini tengah berada di Kroasia karena anak saya harus menjalani operasi kaki dan saya harus mendampinginya." Flavio akan kembali bergabung dengan tim yang berjuluk Mae sejenak setelah semua urusan selesai. Namun, Flavio belum tahu kapan akan kembali ke Indonesia. Saat ini negara Kroasia sedang menyiagakan paparan virus corona, sehingga seorang tidak boleh keluar masuk begitu saja ke Kroasia. Flavio pun harus menunggu surat izin untuk kembali ke Indonesia. Flavio menjelaskan, "Saya masih menunggu surat izin dari pemerintah Kroasia untuk bisa kembali ke Indonesia." Saat ini skuad PSS tengah diliburkan karena PSSI menghentikan sementara kompetisi Liga 1 akibat penyebaran virus corona. Pemain PSIS diinstruksikan untuk membatasi diri dengan tidak melakukan swafoto dengan para pendukung, serta menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Jika merasakan kondisi kurang fit, harus berkonsultasi dengan dokter. Tanggal 19 Maret, jika pemain PSIS tidak mempunyai halangan, dijadwalkan sudah berkumpul di Semarang untuk menjalani screening virus corona.